Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia. Dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bu Haja Khairnuswati, Bu Haja Atik, para pemirsa, para ibu dan anak-anak sekalian. Kita bahas firman Allah yang memberi peringatan kepada kita supaya lebih hati-hati di dunia dan menjadikan akhirat sebagai orientasi kehidupan kita. Dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Kahfi ini turunnya di Makkah. Berarti surat Makkiyah, ini ayat Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu utawi bondo, donya brana, wal banuna lan utawi anak-anak, iku zinatul hayati dunya, perhiasan urip dunya. Wal baqiyatu lan utawi piro-piro kang kekal, as-solihatu kang api-api, nginiku amal soleh yang kekal, iku khairun luwih bagus indallahi ono ngarsane Allah. Apa nih sawaban ganjarane? Wa khairun lan luih api apane amalan pengharapane. Bukan amalan, kalau amalan itu pekerjaan, kalau amalan lamunan atau harapan. Harta dunia, anak-anak itu kesenangan hidup di dunia, perhiasan hidup-hidup di dunia. Senang napa mboten panjenengan? Ambek duit, seneng. Gelang keroncong, kelambi api, anak pinter, bojo, seneng. Nggih. Itu nyeneng no. Niku perhiasan dunia memang oleh Allah dibikin itu indah, itu menyenangkan. Saking senengnya sampai kapan kadang-kadang mengambil habis perhatian kita. Pokoke ndolek dunya. Pokoke nduk, nak, nek sekolah meniso nyambut gawe. Akhirnya kan hilang sama sekali perhatian untuk bukan yang bukan dunia. Karena perhiasan dunia dan semua senang perhiasan, siapa yang enggak suka pernik-pernik?
Siapa yang enggak suka yang indah-indah? Nggih, baju payet nggih. Seneng napa seneng nek mau milih gak mari-mari teng toko. Almal, harta benda. Banun, anak-anak. Penjaga nek nang toko niku ndolekno kelambi kanggo anake. Dituwal sing paling apik. Dinggo anakku. Soale tak senengi. Akhirnya si penjual-penjual juga paham itu. Anake seneng nopo? Disediakno seneng dolanan, sak tuwo gedhe dolanan tok. Nggih to nggih? Ibuke bapake nek runu wah sewenenge bayangane anakku seneng tak tukokno iki. Saking cintanya kepada anak-anaknya, apapun yang menjadikan anaknya seneng dia pasti bahagia seneng nggih mboten? Niku namung zinatul hayatid dunya, zinatul hayatid dunya. Hanya perhiasan, hanya kesenangan hidup di dunia. Pinten taun ten donya? Nek padha kalih nabi nggih namung sudah telu. Saniki pun pinten ta panjenengan? 75. Sosok bonus pun kuatah kudu syukure. Rata-rata STW, nggih? Napa? Setengah tua. Pun umur 55, 57 kayak kula ngenten iki nggih. STW pun kajeng tua, Mbak Putri nggih. Itu sudah enggak lama lagi di dunia. Lah kalau masih kesengsem, napa kesengsem niku? Asik, tergoda, masih berkecimpung dengan gejolak di dunia saja. Masya Allah, ya napa saat ini peringatan Gusti Allah saat terusnya. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Baqiyat niku piro-piro sing kekal, piro-piro sing tetep. As-sholihat kang api-api, napa niku? Semua ketaatan pada Allah adalah baqiyatus sholihat, api-api sing tetap kekal membahagiakan kita. Taat kepada Allah, nggih salat, nggih poso, nggih zakat, nggih haji, nggih maca Quran, nggih sedekah, nggih zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar minal baqiyat sholihat ngendikane Nabi. Iku termasuk baqiyatus sholihat. Kebaikan-kebaikan atau pahala baik yang kekal. La ilaha illallah nggih baqiyatus sholihat. Mesem nggih baqiyatus sholihat. Makane mesam, mesem mawon. Nggok dipikir dalan mesam, mesem. Mesem yang idkhalus surur, memasukkan rasa seneng, ketemu kancane. Kira-kira kancane ana apa? Salahku apa? Ngono susah nggih.